Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aristim Tutorial. Di video kali ini kita akan membuat jedak-jeduk seperti di intro tadi. Untuk hasilnya itu ada 2 video ya. Nanti kita akan bahas semuanya di tutorial kali ini. Nah, itu video sudah saya upload di TikTok saya dan banyak sekali yang request. Dan lagunya itu memang asik sekali ya, dan lagi viral saat ini. Oke, nanti kita akan bahas semuanya. Kita akan bahas dulu yang nomor 1 ya, video yang nomor 1 itu tadi. Nah, jika kalian sudah siap, langsung saja kan bisa buka APK Arik Motion kalian, lalu tambahkan icon plus atau buat project. Untuk ukuran layar akan saya contohkan 9:16 resolusi yang paling tinggi ya. Nah, jika sudah, kalian pilih frame rate 30 fps dan latar warna hitam buat proyek. Nah, langkah pertama kalian bisa tambahkan saja video yang sudah saya siapkan atau lagu seperti ini. Jika sudah, tekan saja ikon titik 3 pojok kanan atas ekstra audio. Nah, otomatis tertambah untuk lagunya. Kalian bisa hapus untuk videonya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kalian bisa tandai saja dulu detik beatnya yang sudah saya siapkan di deskripsi video. Kalian bisa download saja. Arahkan ke bagian detik beatnya, kalian bisa tekan saja ikon plus kanan ini untuk menandai. Jika ingin menghapusnya, tekan lagi seperti ini. Nah, kalian bisa tandai dulu saja sampai akhir lagu. Nanti kita akan ke langkah selanjutnya. Oke guys, jika sudah kalian tandai semuanya di bagian detik beat yang sudah saya siapkan, kita akan mulai menambahkan fotonya ya. Kalian bisa pergi ke depan dulu. Nah, langkah pertama ini kalian bisa tambahkan 6 foto dulu. Paskan di bagian beat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti akan berhenti di durasi 12:19 ya. 6 foto, kalian bisa tambahkan 6 foto dulu seperti ini, mulai dari sini. Nah, kalian bisa arahkan saja ke bagian beatnya. Nah, yang dari awal ini. Nah, kalian bisa arahkan di bagian beat yang nomor 1 ini ada 6 foto. Kalian hitung saja nanti. Nah, paskan di bagian beatnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, paham ya di sini 6 foto. Kalian bisa hitung saja pokoknya. Nah, kalian bisa lihat ya, ada 6 foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang foto yang ke-6 ini kalian bisa arahkan di bagian durasi ini ya, 12:19, jadi melompati beat-beat ini. Nah, oke, paham ya di sini. Nah, jika sudah, kita akan pergi ke bagian ref. Kalian bisa ingat-ingat saja untuk menambahkan fotonya karena sama sampai akhir lagu. Mulai dari durasi 12:19, kalian bisa tambahkan fotonya seperti ini. Kalian bisa arahkan ke bagian beat selanjutnya ya cuy, atau 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kota atau beat selanjutnya ini, jadinya sini. Oke. Nah, jika sudah, kalian bisa tambahkan saja seperti ini terus sampai akhir lagu. Nah, beat selanjutnya seperti ini. Oke, paham ya? Nah, jika sudah paham, kalian bisa tambahkan saja. Di sini akan saya tambahkan dulu. Nah, seperti ini, cuy. Nah, jika sudah kalian tambahkan seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan, yang di bagian ref juga. Nah, kalian bisa pergi ke depan dulu ya, kita akan mulai mengatur yang di bagian mirror berjalan dulu.
Nah, kalian bisa duplikat 6 foto ini ya, yang di bagian depan. Nah, klik saja fotonya seperti ini, lalu klik yang ini. Nah, duplikat seperti ini, atau tambahkan foto yang sama ya. Nah, jadi ada 2 foto seperti ini. Oke, nah duplikat saja seperti ini. Gandakan satu layar. Nah, kalian bisa gandakan satu layar 2 foto seperti ini, 5 foto ya cuy. Jadi yang ini tidak perlu kalian duplikat, yang di bagian durasi 10.14 ini tidak perlu kalian duplikat. Oke, jadi 5 foto, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah, kalian bisa pergi ke bagian depan. Nah, kalian bisa klik foto yang nomor 1 ini, yang di bagian atas ini. Nah, klik seperti ini, lalu klik move and transform. Nah ini, lalu klik ikon yang nomor 3, tambahkan keyframe tengah. Lalu kalian bisa perkecil saja menjadi sekitar 1600 px ya cuy. Nah seperti ini, 1600 px. Jika sudah, pergi ke depan sini, lalu perkecil saja seperti ini. Nah, pokoknya perkecil saja seperti ini, sekitar 300 px ya. Nah seperti ini, jika sudah kurvanya seperti ini cuy, ke atas, jadi seperti ini. Nah jika sudah, kalian bisa klik yang di bagian bawah ini. Nah, klik seperti ini, klik move and transform, icon yang nomor 3, tambahkan keyframe depan belakang seperti ini. Lalu yang di bagian tengah, kalian bisa perkecil menjadi 1400 px ya cuy. Nah, 1400 px. Nah itu nggak kelihatan, nggak apa, yang penting 1400 px. Jika sudah, pergi ke sini, tarik kurvanya ke atas, lalu yang belakang ke bawah seperti ini. Nah seperti ini jadinya. Nah, kalian bisa ulangi saja ke bagian foto yang kalian duplikat ini ya. Nah seperti ini, tengah 1600 px yang di bagian lapisan ini. Lalu yang depan kalian bisa perkecil menjadi 300 px. Nah seperti ini, kurvanya ke atas. Lalu yang di bagian BG ini, kalian bisa tambahkan keyframe depan belakang. Lalu yang tengah kalian bisa perkecil 1400 px. Oke, paham ya di sini. Lalu kurvanya yang depan ke atas, yang belakang ke bawah. Nah, jika sudah kalian sudah paham, langsung saja setting seperti ini ke bagian foto, 5 foto ini. Oke, di sini akan saya setting dulu. Oke guys, jika sudah kalian setting ke 5 foto ini yang lapisan ini. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan. Kalian bisa pergi ke bagian foto yang nomor 6 atau durasi 10.14 ini. Nah, kalian bisa pangkas dulu seperti ini di setiap bitnya ya. Nah, kalian bisa pangkas seperti ini dulu. Nah, pangkas saja. Jika sudah kalian pangkas seperti ini, yang nomor 1 ini kalian bisa perkecil seperti ini. Nah, kalian bisa perkecil menjadi 1500 px yang nomor 1 ini. Nah, 1500 px pokoknya yang nomor 1. Lalu yang nomor 2 ini kalian bisa perkecil menjadi 1100 px. Nah, lalu tarik ke kanan ya, klik ikon yang nomor 1, tarik ke kanan ini. Nah, lalu yang nomor 3 ini sama, 1100 px, lalu tarik ke kiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya ini, yang nomor 4, kalian bisa paskan di bagian tengah saja, 1500 px. Nah, seperti ini. Nah, yang 3 terakhir ini atau 2 ini, kalian bisa putar dulu seperti ini. Nah, putar menjadi 20 derajat. Jika sudah, kalian bisa perkecil seperti ini. Kalian bisa perkecil saja menjadi 1500 px ya cuy. Nah, 1500 px. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini kalian bisa putar berlawanan 2 - 2 derajat. Nah, 20. Lalu perkecil menjadi 1800 px. Berapa ini yang tadi ini?
Nah, kalian bisa perkecil menjadi 1500 px ya cuy. Nah, seperti ini 1500 px. Nah, seperti ini. Jika sudah yang ini, kalian bisa atur berlawanan ya cuy. Nah, kalian bisa putar menjadi 20 derajat lalu perkecil 1500 px. Nah, cukup seperti ini saja yang di bagian ini. Jadi seperti ini, tengah, kanan, kiri, tengah, putar, putar, putar. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita ke langkah selanjutnya yang di bagian ref, efek zoomnya ya di sini. Mulai dari durasi 12.19 sampai akhir lagu ini nanti sama, sama semuanya ini. Oke, sama semuanya. Yang di bagian ref ini, efek zoomnya. Mulai dari durasi 12.19, kalian bisa lihat caranya. Nanti kalian tinggal mengulanginya saja, oke? Klik fotonya seperti ini. Nah, klik fotonya seperti ini. Klik move and transform, icon yang nomor 3, tambahkan keyframe depan. Lalu keyframe yang selanjutnya ini, kalian bisa zoom seperti ini. Nah, zoom saja pokoknya, kira-kira. Lalu pergi ke sini, tarik kurvanya ke atas. Lalu kalian bisa pergi ke bagian beat selanjutnya, tambahkan keyframe, tambahkan keyframe. Lalu beat terakhir kalian bisa balikkan semula ya cuy. Nah, turunkan. Lalu keyframe-nya ke atas. Nah, jika sudah kalian bisa pergi ke depan sini, beat yang nomor 2. Klik move and transform, lalu klik tambahkan keyframe dulu di bagian sini. Lalu beat selanjutnya kalian baru putar seperti ini. Nah, nah, putar seperti ini. Nah, yang terakhir ke tengah. Nah, tarik ke terakhir ini. Kurvanya ke atas semua seperti ini. Nah, paham ya? Nah, jika sudah klik icon yang nomor 1, tambahkan keyframe depan jika kurang pas, lalu tarik ke paskan posisinya. Ini untuk mengatur posisi ya cuy. Nah, paskan seperti ini. Nah, yang terakhir balikkan ke semula. Nah, seperti ini, tarik ke belakang lalu kurvanya ke atas. Nah, seperti ini. Oke, paham ya di sini. Nah, kalian bisa ulangi saja sampai akhir lagu. Nah, akan saya contohkan sekali lagi di sini. Nah, tambahkan keyframe depan, lalu beat selanjutnya ini kalian bisa zoom, lalu kurva ke atas. Nah, beat selanjutnya ini tambahkan keyframe, lalu yang paling akhir kalian bisa balikkan semula. Nah, seperti ini, kurvanya ke atas semua. Nah, nah, jika sudah klik icon yang nomor 2, beat yang nomor 2 ini. Nah, sini kalian baru putar, putar berlawanan, yang terakhir kosongkan, kurva ke atas. Nah, cukup seperti ini cuy. Nah, lalu klik icon yang nomor 1, tambahkan keyframe depan jika kurang pas. Nah, paskan dulu letaknya. Nah, yang terakhir balikan semula, kurvanya ke atas. Nah, cukup seperti ini. Oke, jadi paham ya cara-caranya. Di sini kalian tinggal mengulanginya saja sampai akhir lagu cuy. Nah, ulangi saja sampai akhir lagu seperti yang sudah saya jelaskan, sama semua. Nah, jika sudah kalian setting seperti ini efek zoomnya, nanti akan saya jelaskan ke efek ya. Kita akan menambahkan efeknya. Nah, kan bisa setting dulu efek zoomnya. Di sini akan saya setting dulu. Oke guys, jika sudah kalian setting efek zoomnya seperti yang sudah saya jelaskan sampai akhir lagu seperti ini. Nah, di sini kita ke langkah terakhir ya cuy. Kita akan mulai menambahkan efeknya. Kalian bisa pergi ke depan nomor 1 sini. Nah, kita akan mulai menambahkan yang di bagian mirror berjalan dulu. Kalian bisa klik yang di bagian foto yang paling bawah ini. Nah, bikinnya ini, klik seperti ini, lalu pergi ke efek, lalu tambahkan efek. Kalian bisa pergi ke bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma ya. Nah, exposure kalian bisa ubah menjadi 80, tambahkan keyframe depan.
Lalu yang tengah kalian bisa ubah menjadi kosong-kosong. Nah, seperti ini. Tarik kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa tambahkan efek ubin di bagian distorsi bar. Nah, atau tilus. Nah, kalian bisa ubah saja menjadi 1500. Nah, seperti ini, 1500. Tambahkan keyframe depan belakang seperti ini. Lalu yang di bagian tengah kalian bisa ubah menjadi 970 ya cuy. Nah, 970. Jika sudah, pergi ke depan, tarik kurvanya ke atas, yang belakang ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kalian pergi ke bagian offset. Nah, kalian bisa pergi ke bagian offset, lalu tambahkan keyframe belakang. Lalu yang depan kalian bisa ubah kecepatannya menjadi 20 ya. Nah, kalian bisa menjadi 20.000. Nah, seperti ini, ubah saja. Nah, jika sudah seperti ini nanti. Oke, kalian jangan lupa aktifkan mirrornya dan offset secara vertikalnya seperti ini. Nah, jadi ke atas. Nah, jika sudah kalian bisa tambahkan efek ombang ambing di bagian move and transform. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa ubah saja menjadi ke bawah ya cuy, sudutnya ini. Nah, 90 derajat. Nah, 90 derajat seperti ini. Nah, jika sudah frekuensi biarkan, lalu magnitude. Kalian bisa tambahkan keyframe depan, ubah menjadi 250. Nah, tarik ke depan, yang belakang kosongkan. Tarik ke belakang. Jika sudah, kita kasih kurva seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini nanti. Nah, kalian bisa tambahkan efek di bagian blur. Tambahkan saja efek inner blur ya, atau buram dari dalam seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Jika sudah, tambahkan efek di bagian gambar dan tepi. Nah, cahaya atau glow. Nah, kalian bisa ubah menjadi 50 untuk radiusnya. Nah, sekitar 50 seperti ini. Untuk alpha 100%, hertz biarkan saja, warnanya akan saya contohkan warna putih. Nah, jadi seperti ini cuy efeknya. Oke. Jika sudah, kalian bisa salin efeknya, lalu tempel ke bagian ini ya, yang kalian buat tadi. Nah, yang paling bawah ini. Nah, tempel dulu seperti ini, kelima foto ini. Oke. Nah, tempel dulu seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa pergi ke bagian depan. Sekarang di bagian lapisan ya, kalian bisa tempelkan di bagian lapisan. Nah, atau yang ini. Tempel seperti ini. Kalian bisa hapus di bagian efek ubinnya ini, kalian bisa hapus. Nah, buram dari dalamnya hapus, jadi tinggal 3 efek ini saja. Nah, jika sudah salin efek, lalu kalian tinggal tempel ke lapisannya seperti ini. Oke. Paham ya? Nah, seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di bagian foto yang sudah kalian pangkas tadi ya. Nah, yang ini. Kalian bisa salinkan efek yang di bagian BG mirror berjalannya seperti ini, salin efek. Lalu kan tinggal tempelkan saja ke potongan pertama, tempel. Lalu hapus buram dari dalamnya, hapus. Jika sudah, salin efeknya, lalu tempel ke semua potongan fotonya seperti ini. Nah, paham ya di sini. Nah, seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, kalian bisa pergi ke bagian efek zoom ya. Nah, ini sudah selesai, kita ke bagian efek zoom sekarang. Nah, yang di bagian raf ini kalian bisa pangkas-pangkas saja seperti ini. Nah, seperti ini. Satu foto ini jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 potongan ya di sini. Nah, kalian bisa tempelkan ke bagian potongan pertama dulu seperti ini, tempel efek yang di bagian mirror berjalan ini, nggak apa-apa, salinkan seperti ini, lalu tempel ke bagian sini. Nah, seperti ini.
Nah, kalian bisa sisakan efek paparan gamma saja ya cuy. Yang lain kalian bisa hapus saja seperti ini. Nah, jadi paparan gamma saja di sini. Jika sudah, kalian bisa tambahkan efek ubin sekarang. Nah, seperti ini, atau tiles. Kalian bisa cukup aktifkan mirrornya saja seperti ini. Lalu kalian bisa tekan yang lama, taruh di bagian atas ya. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa tambahkan efek ombang-ambing sekarang. Nah, seperti ini. Lalu sudutnya biarkan 45 derajat. Lalu untuk frekuensi ini kalian bisa ubah saja menjadi 1590 ya di sini. Nah, 1590 derajat. Lalu untuk magnitude tambahkan keyframe depan, ubah menjadi 460. Nah, seperti ini, tarik ke depan. Lalu yang belakang kalian bisa ubah saja menjadi kosong, tarik ke belakang. Lalu tarik kurvanya ke atas seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tambahkan efek di bagian blur, tambahkan efek buram gerak. Nah, seperti ini. Kalian bisa naikkan menjadi 180 ya cuy. Nah, 180. Nah, jika sudah cukup seperti ini, kalian bisa tambahkan efek ombang ambing lagi sekarang. Nah, seperti ini. Nah, untuk sudutnya ini kalian bisa ubah menjadi 12 derajat. Nah, seperti ini. Untuk frekuensi kalian bisa naikkan menjadi 7.00. Nah, 7.00. Lalu di bagian magnitude tambahkan keyframe depan, ubah menjadi 450. Nah, 450, tarik ke depan. Lalu yang belakang kosongkan, tarik ke belakang, kurvanya ke atas. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, ini di bagian efek getarnya. Nah, cukup seperti ini. Jika sudah, kalian bisa salinkan efek di bagian ini juga, salin efek. Nah, kalian bisa tempelkan ke potongan yang nomor 2, tempel. Kalian bisa sisakan efek paparan gamma sama efek ubinnya ya di sini. Nah, paparan gamma sama ubin tinggal sisa dua ini saja. Jika sudah, tambahkan efek ubin lagi. Kalian bisa tambahkan efek ombang-ambing ya cuy. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa ubah menjadi min 90 derajat ke atas. Nah, ke atas. Lalu di bagian frekuensi biarkan. Lalu di bagian magnitude kalian bisa tambahkan keyframe gelap depan, ubah menjadi 250. Nah, seperti ini, tarik ke depan, yang belakang ini kosongkan. Nah, tarik kurvanya ke seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi ke atas dia. Nah, jika sudah cukup seperti ini, kalian bisa salin efeknya, lalu tempel ke potongannya seperti ini. Nah, cukup seperti ini saja cuy. Oke, jika sudah urutannya seperti ini. Efek getar, lalu di bagian efek zoomnya ke atas, 1, 2, 3. Nah, kalian tinggal pangkas-pangkas saja seperti ini, lalu tempelkan efeknya ya, salinkan yang sudah kalian buat ini. Nah, urutannya efek getar dulu, baru efek zoom. Oke, paham ya di sini. Nah, jika sudah kalian sudah paham, lalu tempel saja pangkas-pangkas, lalu tempel. Nah, prosesnya sudah selesai, kita akan bahas yang nomor 2 ya nanti. Nah, di sini kalian bisa tempel-tempel dulu saja. We'll be right back.
Oke guys, jika sudah kalian tempel semuanya, efeknya seperti yang sudah saya jelaskan rupanya pada zoom. Nah, di sini yang dipegang ini video yang tutorial nomor 1 tadi. Sudah selesai ya, cuy. Nah, kita akan play dulu untuk hasilnya. Jika sudah, nanti kita akan bahas yang video yang nomor 2. Nah, kalian bisa pergi ke depan, kita play untuk hasilnya ya. Oke, jika sudah di sini, sebelum kita ekspor, kita akan bahas dulu yang video yang nomor 2 tadi. Nah, bedanya itu yang di bagian depan ini, yang bagian mirror berjalan ini, itu kalian bisa isi dengan video ya cuy, video ceweknya. Nah, kalian bisa tambahkan di bagian sini sampai sini. Nah, ke sampai sini. Nah, kan videonya yang itu berbeda itu. Nah, tambahkan di sini mirror berjalan ini. Nah, ke 6 foto ini sampai durasi sini ya. Nah, sampai durasi 12.19 ini kan bisa isi dengan video cewek yang berbeda cuy. Nah, kalau yang di bagian ref ini sama ya, cara efek zoomnya itu sama semuanya. Nah, bedanya itu di bagian potongan yang ref ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang di bagian 4 ini, nah nomor 4, pangkasan yang nomor 4 di sebelum getar ini. Nah, ini adalah video ya cuy. Jika sudah, yang di bagian sini apa foto. Nah, cukup seperti itu terus sampai akhir. Nah, yang di bagian depan ini, jika sudah kalian tambahkan videonya, video jalannya, kalian bisa rekam layar. Nah, rekam layar dulu semuanya sampai sini. Nah, sampai durasi 12.19. jika sudah kalian rekam layar, nah kalian bisa hapus dulu videonya, lalu kan bisa pergi ke bagian depan sini, tambahkan hasil rekam layar kalian sampai di bagian durasi juga. Nah, sampai di bagian ini 12.19, jika sudah zoomnya ini sama semuanya. Nah, cukup seperti itu saja cuy. Nah, jadi paham ya di sini. Jika kalian sudah paham, kita langsung ekspor saja untuk videonya yang ini. Nah, jika sudah ekspor, nah seperti ini. Nah, banyak sekali yang tanya kenapa gagal ekspor, Bang. Nah, akan saya jawab di sini. Nah, biasanya kalau berbentuk video itu seringkali ekspornya itu gagal, itu salah settingannya yang di bagian sini ya, cuy. Nah, kalau kalian ekspornya itu projectnya video, biasanya ini yang berhasil ini. Kalian bisa klik gear ini yang di bagian atas, kalian bisa ubah frame rate menjadi 60 fps. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa, nah untuk ukur resolusinya kalian bisa ubah menjadi 720p. Nah, seperti ini. Untuk codecnya kalian bisa H265. Jika sudah semuanya seperti ini, lalu ekspor kalau video proyek kalian. Oke, nah kalau foto kalian tidak perlu merubah fps nya ya, 30 fps seperti ini biasanya sudah bisa. Nah, untuk yang lainnya ini resolusinya terserah kalian, itu sudah bisa. Nah, seperti ini biasanya saya seperti ini standar. Jika sudah ekspor, nah cukup seperti itu. Pak, tetap gagal saja berarti ada yang salah efek kalian. Nah, jadi paham ya di sini. Kalau tidak bisa ekspor lagi, berarti APK kalian tidak cocok di HP kalian, jadi ganti saja. Oke, jadi paham ya. Nah, jika kalian sudah paham, lalu ekspor saja seperti ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian menyukai video ini atau tutorial ini, jangan lupa dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan like, comment, and share ya pastinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu.